Ini kita buka koper salah satu petugas haji Indonesia Dakar Madinah. Wah, penuh sekali. Nah, ini kenapa banyak? Sebenarnya buat saya ya, rencananya pengen dibagikan ke jemaah. Ada pisau basah. Ini tolak angin, saya bawa banyak. Itu untuk dibagikan ke jemaah ya? Insya Allah. Biskuit, kayak rencana mau dibagi masker juga. Jadi sebagian besar malah untuk jemaah ya kak, isi kopernya? Insya Allah, rencananya gitu. Karena kan jemaah banyak lansia, mungkin nanti ketemu jemaah yang lapar, ayam lagi kurang sehat. Masya Allah. Masya Allah. Ada setrikaannya nih. Oh, ini semua untuk jamaah ya. Biskuit. Jadi hampir semua bawaan dari petugas haji ini memang sebagian isi kopernya adalah untuk jemaah haji Indonesia. Jadi seandainya ada jemaah haji yang mungkin tersesat di jalan atau mungkin kepanasan atau kelaparan karena kan kondisi cuaca di Madinah lagi ekstrim, jadi petugas haji memang dianjurkan untuk membawa berbagai peralatan